aku Muhammad Razik Hangang. Aku dari finalis OSK 2024 level 2 Gang Ini Kemang-Kemangku. Halo, nama aku Azam. Halo, nama aku Sabil. Kami dari SG Islam Azhara Bandar Lampung. Sahabat kuat, menggugat kalungnya sekolah tahun 2024 kebukuan air pada manusia adalah mengambil kepes setiap harinya. Agak banyak kegunaan air loh, seperti mencuci, mandi, masak, dan sebagainya. Tetapi, kebutuhan setiap orang berbeda loh. Orang yang tinggal di perkotaan berbeda dengan orang yang tinggal di pedesaan. Ini ya? Iya. Padahal di daerah lain masih banyak orang yang membutuhkan air bersih. Contohnya di daerah timur Indonesia, seperti ini contohnya. Sahabat kuat, oleh karena itu kita harus menghemat air. Kita juga bisa loh mengubah air kokong menjadi air bersih untuk kita gunakan kembali. Gimana cara mengubahnya? Yuk kita simak caranya. Filtrasi air adalah pemisahan kotoran dari air yang tercemar. Alat dan bahan yang kita butuhkan adalah bak filter, bak penampung, selang, batu kali besar, batu kali kecil, pasir silika, arang, ijuk, dan kapas filter. Langkah pertama adalah memasang selang ke bak filter dan bak penampung. Tahap kedua adalah masukkan baku kali besar, baku kali kecil, pasir silika, arang, ijuk, dan kapas filter. Lalu susun secara bertingkat. Setelah semua alat terpasang, pastikan selangnya rapat ya agar tidak bocor. Fungsi baku kali adalah untuk menyalin kotoran-kotoran kasar pada air limbah. Fungsi baku kali kecil adalah untuk menyalin kotoran-kotoran halus pada air limbah. Fungsi pasir silika adalah memaksimalkan penyalinan kotoran dari proses sebelumnya. Selang aktif berfungsi untuk menghilangkan bau dan warna. Gang yang terakhir, kapas filter untuk memaksimalkan proses penjernihan air. Teman-teman, aku punya air kotor nih. Yuk kita coba masukkan. Nah, airnya jadi bening kan teman-teman? Sahabat kuat, air ini bisa kita gunakan lagi loh, seperti untuk minum tanaman, mencuci kendaraan. Tapi jangan diminum ya, karena masih ada bakterinya. Oke teman-teman, itu tadi adalah salah satu cara untuk menghemat air. Yuk mulai terapkan di rumah kalian. Bye-bye.